Sinau ilmu rasa. Maksudnya tentang sinau ilmu rasa. Rasa ki kepri maksudnya Pak? Sinau ilmu rasa. Tapi hawa. Hawa kan angin. Hawa kuwi angin ya, hawa kuwi angin ya, ya benar-benar. Angin angin kuwi dirasakna enak. Iya. Metune enak. Iya, benar kuwi. Ya kan? Tapi angin hawa kuwi sing ora enak. Yang metune ora enak. Berarti keberbeda kita perlu menciptakan hawa yang enak dong, kayak gitu ya. Abab. Abab. Iya. Anggar abab gue orang enak kan metunya orang enak. Iya benar. Tapi abab gue enak kan metunya enak. Contohnya jenengan rasa, ngucapna rasa, hawa. Hawa gue hawa orang enak sing ditokna nang jenengan. Kan ketemuannya nang jenengan ya orang enak juga kok. Oh iya urung Pak, maksudnya ngetokna hawa ki ngetokna apa gitu loh. Contohnya apa misalnya Pak? Ya. Bab hawa kan bab omongan gitu. Bab omongan. Oh iya. Bab omongan gue ora enak. Kan metune juga ora enak. Dirasakna nang wong lain ya ora enak. Iya bener ge. Iya. Apa penjenengan enak? Wangi. Iya. Dijungokna dirasakna nang wong lain kan enak juga. Iya. Kan hawa sing enak kuwi kan akhire ketemune kepenak. Iya. Contohnya lagi kemikiran hal kebohongan apa baik kan termasuk hawa omong sih. Iya berarti ya, kita dari ucapan ya. Ucapan apa diolah rasa. Nah, kepriye ki Pak cara mengolah rasa kuwi? Rasa kuwi sing urip. Sing butuh rasa sing urip. Sing awake dhewe berarti ana sing urip ya, Pak? Ya, ana sing urip. Ya kuwi arepe ya kolbu batin. Iya, kolbu batin apa kolbu atau apa gue? Kolbu hakikine carane sing bisa ngurip nanti segalanya. Angger sing raga iki kan anu mati. Bakale mati sih. Iya raga iki sih bakale mati kan Pak. Iya terus dikubur kan. Sing dibutuhna berarti kolbu ya nang jero ati ya. Atine akan menemukan ilmu. Lan kuwi sing kon dadekna gampang diangkat derajate nang Gusti Allah. Cara mengolah rasa kepricarane Pak ilmu tentang olah rasa. Berarti kan gue kan tujuan ngimu olah rasa kuwi tujuane berarti kan uripe ben ayem pokoke kuwi mbok Pak ya. Ben ayem dewek ngetokna rasa abab sing enak. Iya. Ngetokna abab sing ora enak. Kok kebagine ya mesti ora enak. Iya kan? Abab enak sing ditokna dirungokna ya enak, nang mereka sing nampa ya enak. Iya. Hasilnya kan buahnya enak maring awake dhewe. Balik maning berarti ya kan? Berarti artinya bahwa setiap dewek jane melakukan kebaikan, berarti balik maning dewek iku mesti diberi ya, Pak. Iya. Oke banget engko carane poin-poinnya. Berarti kan panjang gitu. Iya. Ceritakane bengi pas lagi akeh banget. Iya, siap, Pak. Saling sharing. Iya, saling sharing tentang ilmu olah rasa gitu ya kan. Janjane inti dari ilmu olah rasa itu apa Pak? Bagaimana kita mengendalikan rasa apa gimana? Ya ilmu rasa kuwi agar sing urip ya aweh rasa aweh abab maring kanca batir sing dadine enak dirasa. Iya. Kan nampak enak dirasa, kembaline maring awake dhewe ya enak dirasa. Apa iya. Anggar aweh rasa sing ora enak kan pokoke wong nang dindi kaya piye. Iya. Krungune iso ora enak maning. Iya, bener. Iya. Kok menemukan jati diri ya kan kalbune ya menungsake kalbune kok dadi kon bener. Dadi kok bisa menjalani ilmu ikhlas. Dari ikhlas kuwi kanggo sing go ngangkat derajate nang Gusti Allah. Diangkat derajate. Iya. Terus katanya Akse pernah dengar gini bahwa manusia itu katanya manunggaling rasa. Berarti kan manusia kuwi kepri pemahamane kuwi Pak? Manusia kan manunggaling rasa ki manunggaling rasa ini maksudnya kepri pun nggih Pak? Gimana itu maksudnya ya? Jadi manungsa kon manunggal rasane dadi siji. Iya. Jadi ana tembung dua kalimat ya kuwi siji sing ilmu kejawen yo kok ana sing tembung
nini batin, kaki batin, biung batin, bau batin, bojo batin, kakang kawah, di hari-hari kakang barep, adik-adik, di mana pantai, kon petek nasi, di kon bisa olah keras. Iya. Saya ingin tanya tentang tadi Pak Manunggaling Rasa lebih dalam lagi. Berarti kan ada tadi ada lima kan. Sedulur, apa yang di, apa sing kowe urutane karo sedulur papat lima pancer? Apa beda itu? Ya ada hubungannya. Sekang dasar mandi kembali sekang dasar. Oh, balik mandi sekang iya, dasar ya ya ya. Dari melangkah semakin jauh. Iya. Yeah. Meninggalkan sekang dasar. Ya. Karena itu kembali ke dasar di sini. Iya. Langsung melanjutkan. Kalau bisa langsung melompat ke sana lah ya. Yang penting kan. Tapi mau lah, jadi penjelasannya. Seluruh doa kan berakhir dengan fitunya wafil akhirat ya. Iya benar ya Pak. Fitunya berarti kan menuju ke dudunya di sini. Dudunya di sini, iya, terus akhir. Iya. Jadi jalannya ke lancar, terus istilahnya bang lah. Bisa kan mesti ngangkat derajat menuju karo wong sing ilmu ikhlasnya wis duwe. Iya. Ilmu ikhlasnya wis duwe hati sing seroko, wis duwe hati sing iri dengki, ya angel. Angel ya. Olah rasa di sini mau ketemu ilmu ikhlas dan lebih bisa ketemu sebenarnya urip. Berarti tahapannya ke olah rasa di sini, terus berolah rasa di sini, terus baru sampai ke tingkat ilmu ikhlas, baru sampai menemukan jatining diri ya. Nah untuk mencap olah rasa ini juga mungkin perlu waktu ya Pak. Ya butuh. Iya. Gerakan minimal ya 40 hari ke bisa mau ketemu. Iya. Ya terima kasih nih Pak Hadi. Nanti kita lanjut lagi di obrolan selanjutnya tentang ilmu olah rasa. Matur nuwun ini Pak Hadi.